poin saya adalah jangan mikir materi. Kalau Anda mau masuk ke Kabupaten Kediri, pikirkanlah hati Anda dengan masyarakat Kabupaten Kediri. Menyatulah hati Anda dengan masyarakat Kabupaten Kediri. Tadi saya berdiskusi dengan Bapak Kepala Dinas BKD kita, Pak Solikin, bahwa ternyata terjadi anomali. Saya tidak tahu alasannya sampai hari ini kenapa. Pak Solikin pun juga selaku Kepala Dinas BKD juga masih mencari tahu karena ada yang tidak hadir sebesar 20-30% dari total keseluruhannya. Rata-rata persesi itu 20-30% yang tidak hadir. Mungkin ada yang terlambat dan sebagainya. Informasi yang kita buka itu total ada 600 kurang lebih. Sebenarnya cukup besar, 2.266 orang yang mendaftar untuk ASN Kabupaten Kediri. Jadi kalau dilihat peminatnya masih sangat banyak karena Kabupaten Kediri salah satu kabupaten pemerintah kota dan kabupaten yang cukup diminati. Mereka nggak boleh masuk, udah aplikasinya nggak tutup. Udah close? Iya, kasihan. Waduh. Okay. Coba tak samperin dulu deh. Jangan saking pundi, Mas. Terlambat, Pak. Terlambat nih? Iya. Ini tes yang pertama apa tes yang kedua? Yang kedua. Sudah CPNS yang kedua? Iya. Yang besok insya Allah yang ketiga jangan terlambat, saya doakan jenengan masuk ya. Iya, makasih banyak ya. Assalamualaikum, Bu. Monggo, monggo. Ini kartu pesertanya di sini. Pakai barcode. Iya. Ada fotonya face recognition. Oh, face pakai face recognition. Kalau enggak nama, ditolak. Itu memang udah dari pusat apa? Oh, oke, oke. Keluar PIN-nya baru bisa ikut ujian, Bu. Oke, oke, oke. Yang pertama saya mau mengucapkan semoga hasil tes panjenengan semua baik. Kalaupun tidak jadi, maka Anda akan jadi sesuatu yang lebih baik di tempat yang lain nanti. Sekarang saya punya pertanyaan, siapa yang mau jadi ASN pemerintahan Kabupaten Kediri? Ngaco. Kira-kira 20 tahun. Dari sekarang kira-kira jenengan mau menduduki kursi apa? Apa yang jenengan cari masuk ke dalam ASN itu? Masuk ke dalam apa PNS Kabupaten Kediri? Staf pemerintahan, padahal saya mau doakan jenengan menjadi bupati nanti. Poin saya adalah jangan mikir materi. Kalau Anda mau masuk ke Kabupaten Kediri, pikirkanlah hati Anda dengan masyarakat Kabupaten Kediri. Menyatulah hati Anda dengan masyarakat Kabupaten Kediri.